Makanya siang hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu punya panggilan yang luar biasa atas setiap hidup kita. Amin itu. Ya, Tuhan punya panggilan yang besar. Tuhan punya rencana yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja untuk setiap hidup kita. Yuk katakan dalam dirimu, Tuhan punya rencana yang tidak biasa-biasa buat hidupku. Amin, ya. Katakan kanan kirimu, tunjuk saja. Tuhan punya rencana buatmu loh yang besar, ya. Hidupmu tidak biasa-biasa karena Tuhan ada di dalam hidupmu. Oke, puji Tuhan. Ya, kalau ya apa yang besar Tuhan sediakan buat hidup kita, kalau itu kita gunakan, kita pakai sungguh-sungguh, wow, hidup kita ini akan powerful luar biasa di dalam Tuhan. Ya, kenapa? Ya, karena kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dimanapun atau apapun yang sedang kita kerjakan, ada Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan membuat itu menjadi berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Oke, kita lihat satu ayat, Efesus 2 ayat yang ke-10. Oke, Efesus 2 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, ya saya dan kalian semua, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus mencari, ya, kita ini dipersiapkan untuk sebuah pekerjaan baik di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan katakan, ya, setelah kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita, ya, maka pekerjaan baik yang ada dalam diri kita itu yang Tuhan mau untuk kita keluarkan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu, ya, kita harus mencari, kita harus tahu ini jenis pekerjaan baik apa toh yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kita. Ya, pekerjaan baik apa itu yang Tuhan siapkan buat kita. Nah, kita akan lihat ada tiga hal. Ya, kita mau belajar apa sih yang Allah kerjakan di dalam diri kita dan bagaimana untuk kita ini bisa mengenali, untuk kita bisa tahu pekerjaan baik yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Oke, ya. Yang pertama, sadari bahwa ada potensi besar di dalam diri kita. Yang pertama, sadari ya bahwa ada potensi yang besar di dalam diri kita. Ya, mau siapapun kita, yang pasti satu hal, ada potensi besar dalam diri kita. Oke, kita buka ya firman Tuhan di kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 31. Oke, kita akan belajar tiga tokoh ya siang hari ini. Yang pertama, kita akan lihat Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Saya akan bacakan. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penggal lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Nah, saudara, dikatakan sesudah dia bangkitlah Samgar. Ya, Samgar ini adalah hakim ketiga dari 12 hakim yang ada di Israel. Ya, flashback sedikit ya, latar belakang kenapa ada seorang hakim di Israel waktu itu. Jadi waktu itu Israel ini belum dipimpin oleh seorang raja. Ya, hari itu umat Israel itu jatuh bangun terus di dalam dosa. Dan sampai akhirnya, ya sampai jatuh dalam dosa, jatuh bangun terus, dan akhirnya mereka ini dibelenggu, mereka ini dijajah, mereka ini ditekan oleh beberapa bangsa yang ada di sekeliling mereka. Nah, pada masa itu, pada masa Samgar ini, ya, orang-orang Israel sama, pola hidupnya tetap sama, jatuh bangun, jatuh bangun. Oke, ya, kita mau lihat Samgar. Ya, Samgar ini disebutkan dia bin Samgar bin Anat. Nah, kita mau lihat Samgar ini anaknya Pak Anat. Ya, tahukah saudara, Anat ini bangsa dari mana? Dia bukan orang Israel. Ya, ternyata Tuhan bisa pakai Samgar yang keturunan dari bangsa Kanaan. Wow, artinya apa? Ya, Tuhan bisa panggil, Tuhan bisa pakai siapa
apa saja tanpa Tuhan itu melihat latar belakang seseorang. Ya padahal kalau dilihat, ya bangsa Kanaan, mereka itu siapa? Ternyata Tuhan bisa pakai Samgar tuh, keturunan dari Kanaan. Ini suatu yang luar biasa. Tangkap satu hal, Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya, nah kita mau lihat sekarang pekerjaan Samgar itu apa? Ya dikatakan di sini tadi, Samgar itu ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Ya, jadi Samgar ini pekerjaannya adalah dia buruh tani, saudara. Ya, buruh tani seperti apa? Samgar ini dia pekerjaannya membajak sawah. Ya, dia sekali membajak sawah itu yang luar biasa. Ya, 5, 6, 9 ekor lembu itu bisa digerakkan bersama-sama untuk membajak bukan sawah ya, ladang waktu itu. Ya, di sana tidak ada sawah, ladang. Nah, saudara, kita melihat dia hanya seorang buruh tani, pekerjaannya membajak ladang, dikatakan menghalau dengan tongkat. Dia punya senjata, senjatanya itu tongkat. Ketika dia bekerja, kesehariannya dia itu mengerjakan dengan tongkat. Tongkat jangan dibayangkan tongkat ada lengkungan di atasnya. Tidak ya. Tongkat yang dimaksud senjata Samgar ini seperti tongkat pramuka, saudara. Ya, ujungnya itu diberi seperti gagang, seperti paku, ya, untuk mengarah lembu-lembu bekerja membajak. Ujung sisi satunya itu dipasang seperti pisau. Tujuannya untuk apa? Membersihkan bajak kalau terlilit lumpur banyak sekali. Nah, kita melihat di sini. Sederhana sekali. Ya, dari silsilahnya dia tidak diperhitungkan. Dari pekerjaannya, mungkin orang itu memandang sebelah mata. Alah, cuma buruh tani, cuma orang yang pekerjaannya membajak, hari-hari bergelut dengan tanah, hari-hari ketemu dengan lembu, hari-hari pekerjaannya itu pekerjaan kasar. Nah, tetapi yang luar biasa, ya, apa yang diremehkan oleh manusia, ya, apa yang tidak diperhitungkan oleh manusia seperti Samgar, ya, dia tidak diperhitungkan, orang bisa memandang sebelah mata tentang Samgar. Tetapi, pegang ini baik-baik, yang tidak diperhitungkan manusia, ya Tuhan akan pakai secara besar kalau dia ada di tangan Tuhan yang besar. Ya, kalau seseorang ada di dalam tangan Tuhan yang besar, ya mau siapapun dia, meskipun dia tidak diperhitungkan oleh manusia, orang melihat sebelah mata, ah kamu ini siapa? Tapi Tuhan akan pakai menjadi besar dan dahsyat. Ya, kita lihat. Nah, apa sih keistimewaan dari Samgar ini? Oke, kita lihat ya. Samgar ini hanya punya senjata tongkat. Ya, setiap hari dia kerja dengan tekun, dengan giat. Ya, dia mengerjakan dengan setia. Tidak dijelaskan ladang yang dia kelola itu ladang pribadinya atau dia pekerja pada orang lain. Tidak dijelaskan. Tetapi satu perkara, dia tekun, dia setia, dia mengerjakannya. Dengan apa? Dengan tongkat yang ada di tangannya ini menjadi senjata utamanya. Dia serius mengerjakannya. Sampai akhirnya apa? Dia ini menjadi orang yang terlatih dengan tongkatnya. Dia menjadi orang yang ahli dan mahir dengan tongkatnya. Sehingga satu kali peristiwa, ya Samgar ini yang melawan orang Filistin, dia mengalahkan 600 orang Filistin dengan dia seorang diri membawa tongkat. Kita belajar di sini. Tongkatnya Samgar ini kalau dibandingkan dengan senjata orang Filistin jauh, mungkin orang Filistin tertawa lihat senjatanya Samgar, kamu mau melawan aku pakai tongkat itu, diketawain. Mungkin bagi orang Filistin itu sebuah mainan. Ya, tetapi saudara, tongkat ini ada di tangan yang tepat dan digunakan dengan tepat menghasilkan sesuatu yang besar. Ya, sekarang apa yang ada dalam dirimu, ya, kalau itu tepat engkau gunakan dan itu pas seperti apa yang Tuhan mau, itu akan jadi besar di dalam hidupmu. Tuhan akan berkarya luar biasa di dalam hidupmu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang menjadi senjatamu hari ini? Samgar punya senjata tongkat. Daud mengalahkan Goliat. Dia punya, orang katakan ketapel, ya, alih-alih seperti ketapel. Masing-masing punya senjata. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa sih senjata setiap kita yang ada di tempat ini? Apa sih senjatamu hari ini? Mungkin, ya, kalian bingung, apa ya senjataku?
senjata yang ada pada diri kalian masing-masing hari ini itu adalah potensi di dalam kehidupan kalian masing-masing. Sadari, di dalam hidupmu ada potensi besar yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Nah, untuk itu kalian harus tahu, apa sih potensiku hari ini? Mungkin kalian mulai berpikir, apa ya potensiku ya? Apa ya kemampuan yang ada dalam diriku? Apa ya talentaku? Apa ya kesanggupanku? Mulai bertanya-tanya. Mungkin ada yang tahu. Ada yang bisa jawab, wah aku tahu. Wah aku kuat di area ini. Ya aku kuat di bahasa. Aku kuat di apa? Pekerjaan tanganku. Aku kuat di bagian ini. Ya atau mungkin orang katakan seperti ini, kalian katakan, aduh aku ini gak punya potensi apa-apa loh. Aku ini ya cuma seperti ini. Aku bisa apa ya? Kayaknya gak ada deh, aku ya cuma seperti ini aja. Ya atau mungkin ada yang berpikir di antara kalian, ya aku gak seperti si A, aku gak seperti si B, aku gak seperti si dia. Wah segala macam asumsi, segala macam pemikiran. Nah saudara, cara pandang, ya cara pandangmu terhadap dirimu itu akan menentukan siapa engkau. Tuhan punya cara pandang atas hidupmu. Ya bahwa apa? Cara pandang Tuhan adalah engkau orang yang luar biasa di mata Tuhan. Engkau orang yang dahsyat di mata Tuhan. Tuhan punya sesuatu yang besar atas hidupmu. Nah kalau kita punya cara pandang yang salah, maka apa yang Tuhan pandang dalam diri kita itu tidak akan terlaksana dalam kehidupan kita. Salah satu contoh, saudara pakai kacamata hitam. Ya, kalau kita pakai kacamata hitam, apa yang terjadi? Yang kita lihat semuanya jadi gelap, ya. Nah, satu kali saya ini pakai kacamata hitam, terus naik mobil dengan Pak Saleri. Kami lewat di sepanjang jalan. Kemudian saya ini tanpa sadar kalau saya ini pakai kacamata hitam. Ya, saya ini melihat, lah. Siang-siang gini kok toko ini kok matiin lampunya ya, gelap sekali. Saya ngomong sama Mas Andri, ini toko ini kok aneh ya, siang-siang gak mau nyalain lampunya. Terus jalan lagi, dia cuma diem aja, jalan lagi. Saya ngomong lagi, ini semua nih toko ini kok pada pelit gak mau nyalakan lampunya. Dia ngomong, buka kacamatamu, kamu ini pakai kacamata. Saya baru sadar, ah iya ya, saya pakai kacamata. Nah seperti itu saudara. Cara pandang engkau menilai dirimu itu akan menentukan siapa dirimu. Ya kalau engkau katakan, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak seperti dia, ya jadilah engkau tidak bisa apa-apa, jadilah engkau tidak seperti dia. Padahal Tuhan punya cara pandang yang beda dalam hidupmu. Oke, kita lihat ya. Nah, yang membuat diri kita tidak bisa melihat potensi besar yang Tuhan berikan pada diri kita ada dua hal. Yang pertama, selalu melihat kelemahan dan kekurangan diri. Kemudian yang kedua, selalu membandingkan diri kita dengan apa yang ada pada orang lain. Nah, kita lihat yang pertama. Yang membuat diri kita tidak bisa melihat potensi besar yang Tuhan berikan adalah selalu melihat kelemahan dan kekurangan diri kita. Tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Ya, tetapi setiap kita sekalipun memiliki kelemahan, keterbatasan, kalau ada Tuhan di dalam diri kita, dia akan memampukan hidup kita. Untuk apa? Semakin hari, semakin bertumbuh, semakin kuat seperti serupa dengan Kristus. Itu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kelemahan dengan kekurangan itu berbeda. Ya, seperti ini. Kelemahan, seringkali seseorang itu hanya melihat masa lalunya. Ya, aku dulu pernah gagal. Ya, aku dulu tidak berhasil di area ini. Ya, melihat trauma-trauma masa lalunya. Ya, kalau kekurangan, ya dia melihat apa? Ya, aku seperti ini. Ya, keluarga aku seperti ini. Aku punya kelemahan ini. Ya, aku tidak bisa seperti dia. Melihat kekurangan-kekurangan di dalam dirinya terus. Ya, kemudian yang buat dia tidak bisa melihat potensi besar. Yang kedua adalah membandingkan diri dengan apa yang ada pada orang lain. Semakin engkau berkaca kepada orang lain, semakin engkau tidak akan menemukan sesuatu di dalam dirimu. Semakin engkau membandingkan, wah dia seperti ini, wah dia cantik, wah dia ganteng, wah dia gini.
Semakin kau merasa aku kecil, semakin kecil. Padahal sebetulnya kalian juga cantik, kalian juga ganteng, tidak kalah dengan yang kalian bandingkan. Tidak kalah hebat dengan yang mereka kerjakan. Karena memiliki cara pandang yang salah. Nah, satu ayat firman Tuhan katakan seperti ini. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ya, kita baca ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, saudara, ya, jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan seorang pun diizinkan menganggap mereka meremehkan kalian. Kamu ini bisa apa? Anak kecil bisa apa? Saudara, sekalipun kalian kecil, kalau itu di tangan Tuhan, akan jadi besar di tangan Tuhan. Tangkap itu baik-baik. Nah, kita lihat di sini. Ya, apa yang ada padamu hari ini? Mau bisa melihat, saudara? Apa yang ada padamu hari ini? Kalau engkau seorang pelajar, engkau seorang mahasiswa, ya Tuhan taruh hikmat di dalam hidupmu. Ya apa? Kerjakan dengan tekun, kerjakan dengan setia. Berikan sesuatu yang baik, berikan sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya hari ini semua serba online. Ya guru kalian tidak melihat. Ya sekolah, kuliah suruh on cam aja juga kameranya ditutup. Bisa jadi kalian kameranya ditutup, kalian on sekolah, tapi bisa jadi tidur. Bisa jadi mengerjakan sesuatu. Ya satu kali saya ikut Vanessa kelas, saya ini geli sekali. Gurunya menjelaskan pelajaran, ada satu teman ikut pelajaran, dia suaranya lupa dimatikan. Wah, dia TikTokan. Vanessa ngomong, mah, lihat ini. Namanya, ini temannya, TikTokan, mah. Wah, saya lihat, wah ini, tanpa dia sadari, lupa. Karena biasanya on cam, hari itu dipaksa semua harus, karena biasanya dimatikan, ada yang matikan kamera, hari itu harus on cam semua. Nah, di mana tanggung jawab kita? Ya, di mana kedewasaan kita? Itu akan menentukan ya untuk kita terus bertumbuh di dalam kapasitas potensi yang Tuhan berikan buat kita. Tanpa ada orang melihat, tanpa ada orang yang mengawasi kita, pastikan bahwa kalian tetap bisa bertanggung jawab. Amin. Karena itu modal pertama untuk kalian itu bisa, ya potensi kalian itu bisa bertumbuh luar biasa. Ya itu seorang pelajar, ya atau kalian mahasiswa. Nah kalau kalian sudah mulai bekerja hari ini, ya apa yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini, jangan dianggap remeh. Jangan anggap itu sesuatu yang kecil. Mungkin kalian punya cita-cita yang besar. Mungkin kalian punya mimpi yang besar. Itu harus. Kenapa tidak? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kalau mimpimu kecil, ya itu namanya bukan mimpi. Kerjakan saja realita yang ada. Ya, Pak Tung Desem katakan, mimpi sebesar-besarnya. Wong mimpi itu gratis kok. Ya kan? Mimpi sebesar-besarnya. Kenapa harus besar? Karena Tuhan kita besar. Dan Tuhan letakkan itu dalam hidupmu. Nah, tetapi untuk sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil. Ya, hari ini apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, kelola dengan segenap hatimu. Seperti Samgar, tekun, setia, dia mengerjakan, memakai tongkatnya, menggembalakan, dia menggiring lembu-lembunya untuk membajak, semua kerjakan dengan tekun dan dengan setia. Sampai akhirnya, dia menjadi orang yang ahli. Nah, sama dalam kehidupan kalian. Ya mau apapun, mungkin kau katakan, aku belum bekerja, tapi Tuhan taruh sesuatu yang besar dalam hidupmu. Apa yang jadi mimpimu? Apa yang kau cita-citakan? Kerjakan mulai hari ini. Jangan tunggu nanti kalau sudah lulus. Jangan tunggu kalau nanti sudah selesai. Kalian akan kehilangan banyak waktu. Kerjakan mulai hari ini. Ya pupuk itu. Supaya apa itu bertumbuh, terus bertumbuh dan semakin besar, semakin kuat.
sometime kalian akan nikmati buahnya dan terus merambat-merambat besar. Ya, Tuhan akan bekerja dalam diri kalian orang-orang yang setia dan tekun. Ya, belajar dari Samgar, saudara. Ya, meskipun Samgar dia seorang petani, dia punya mental pahlawan. Boleh dia seorang petani, tapi mentalnya mental pahlawan. Artinya seperti ini. Mungkin hari ini yang kau masih belum seperti apa yang kau mimpikan. Ya, tetapi miliki mental pahlawan. Aku seorang pejuang. Pahlawan tidak cepat menyerah. Benar? Tidak cepat putus asa. Ya, seorang pejuang, kalau dia cepat putus asa, hilang kekuatannya. Tidak akan bisa berjuang lagi. Ya, sudah berhenti sampai di tempat. Ya, seperti Samgar, miliki mental pahlawan. Tidak takut dengan tantangan yang ada di depan kita. Ya, Samgar berani menghadapi 600 orang Filistin dengan tongkatnya. Apa yang diperhadapkan dengan hidupmu hari ini? Jangan takut menghadapi tantangan di depanmu. Yang pertama, karena kita punya Tuhan yang besar. Yang kedua, ingat baik-baik, saya dan kalian, kita ini ada di dalam rancangan Tuhan yang besar. Tuhan punya potensi besar di dalam hidupmu. Ya, oke. Nah, kemudian kita lihat, ya sekarang yang kedua, ya, untuk kita ini mengerti, ya, pekerjaan baik apa sih yang Tuhan sediakan buat kita? Ya, yang kedua, miliki respon hati yang tepat. Nah, ini kuncinya. Mau sehebat apapun yang Tuhan berikan, tapi kalau kita ini tidak meresponi, ya sudah, itu tidak ada artinya. Oke, kita lihat Hakim-Hakim 10 ayat 1 dan ayat 2. Oke, Hakim-Hakim 10 ayat 1 dan 2. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Nah, saudara, kita melihat, ya, Alkitab ini mencatat hakim berikutnya adalah Tola. Pernah dengar nama Tola? Belum ya? Mungkin dengarnya Tole gitu ya. Tola, ya. Tola ini sangat jarang sekali. Ya, di Alkitab cuma ditulis dua kali. Ya, yang satu di Hakim-Hakim 10, yang satu itu di kitab kalau enggak salah Satu Tawarik. Iya, Satu Tawarik. Itu tentang silsilah-silsilah. Nah, disebut Tola bin Pua. Nah, Tola ini dikatakan Tola anak Pua cucu Dodo. Itu saja sudah. Ya, siapa Pua, siapa Dodo, itu tidak dijelaskan bagaimana mereka. Ya, tetapi kita mau belajar. Tola ini adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati dan orang yang taat pada pimpinan Tuhan. Ini akan menjadi kunci buat saya dan buat kalian. Untuk kita ini bisa masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Miliki kerendahan hati. Miliki ketaatan, itu kuncinya sudah. Nah, kita lihat dari Tola ini. Ya, Tola ini dikatakan dia orang Isakar, tapi dia melayani di pegunungan Efraim. Ya, bahkan sampai mati dia melayani di ladang misinya. Nah, padahal kalau menurut adat bagi mereka, orang dari suku tertentu kalau meninggal, mereka akan dikuburkan kembali ke daerah asal nenek moyang mereka. Ya, tetapi Tola ini tidak. Ya, bahkan sampai mati pun dia tetap ada di ladang pelayanannya. Bukan berarti siang hari ini saya minta kalian semua, ayo kalian jadi misionaris semuanya. Tidak. Maksudnya kita belajar dari Tola ini. Ya, dia punya kerendahan hati. Dia taat ketika Tuhan minta dia lakukan sesuatu. Dengan segenap hati dia lakukan. Kita lihat ya respon Tola. Ya, dikatakan, sesudah Abimelek, bangkitlah Tola. Nah, kata bangkitlah ini powerful sekali saudara. Ini yang harus ada di dalam diri kita. Bangkitlah, ya bangkitlah Li, bangkitlah Angel, bangkitlah siapa, sebut nama kalian satu persatu. Katakan bangkitlah, sebut namamu. Ya bangkitlah aku. Nah, kata bangkit ini seperti ini. Artinya bangkit ini stand up, bangun. Ya kenapa bangun? Sebelumnya sedang santai-santai. Sebelumnya sedang tiduran.
sebelumnya sedang duduk seperti kalian semua. Dikatakan bangun, kemudian berdiri dan berkemas. Ya, duduk, bangun, berdiri, berkemas, bersiaplah untuk menuntaskan suatu tugas tertentu. Ah, luar biasa sekali. Bangkit, ayo. Setiap AOG yang ada di tempat ini. Amin. Bangkit semuanya. Bangkit dari apa? Bangkit dari rasa nyamanmu selama ini. Ya, aku enggak mau melayani. Ah, aku enggak mau ini, aku enggak mau itu. Aku ini saja enak seperti ini. Bangkit dari rasa malas. Bangkit dari rasa santai-santainya kita. Bangkit dari apa? Dari semua yang membuat kita ini sulit untuk bergerak melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya. Nah, kita lihat. Tola bangkit untuk menuntaskan sesuatu. Untuk apa? Dia harus berjuang. Ya, kalian semua harus bangkit untuk berjuang di dalam hidup kalian. Kalau ngomong berjuang, jangan berpikir kalau berjuang itu nanti sudah bekerja, baru kita berjuang, baru begitu. Tidak, mulai hari ini. Miliki mentalitas seperti Samgar, pahlawan, pejuang, mau bekerja keras. Nah, sama. Tuhan tetapkan panggilan khusus dalam kehidupan Tola, juga setiap kalian semua. Nah, ada satu statement seperti ini, ya. Apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, ya, seberapa jatah yang Dia sediakan buat kita, seberapa tinggi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, akan terrealisasi dalam kehidupan kita kalau kita ya dan sepakat dengan Tuhan. Maksudnya seperti ini. Ya, saya mau kasih ilustrasi biar gampang. Oke, Joyce, minta bantuan sini, maju Joyce. Oke. Wah, saya punya hadiah ini, ya. Yuk sini Joyce naik. Saya menggambarkan ya, saya ini sebagai Tuhan, saya punya hadiah yang besar. Ya, saya punya hadiah ini apa? Ini potensi yang besar. Potensi ini ya seberapa besar, seberapa tinggi, ya seberapa hebat untuk setiap kalian semua. Joyce, ini mewakili semua AOG yang ada di tempat ini. Nah, saya Tuhan, saya ini mengasihi Joyce, mengasihi kalian semua. Nah, seringkali ini tuh semua sudah disediakan. Nah, ini loh Joyce. Nah, seharusnya. Nah, tetapi terkadang tidak menerima. Coba Joyce jalan-jalan. Nah, terkadang Tuhannya, Joyce, ini loh, aku ini punya sesuatu yang besar buat kamu, Joyce. Putar, Joyce. Nah, nanti dulu Tuhan, aku lagi sibuk. Nanti dulu Tuhan, wes banyak macam-macam alasannya. Joyce, sini berhenti, Joyce. Nah, akhirnya apa? Dia terima. Nah, ketika ini sesuatu yang besar dari Tuhan akan menjadi milik kita dan terjadi dalam hidup kita ketika diterima. Nah, setelah diterima, apakah hanya diterima seperti ini? Buka coba. Oke, setelah dibuka, wah cuma dilihat, wah aku ini ternyata Tuhan kasih potensi besar ya. Digunakan, dipraktekan, coba dibuka. Apa ya Tuhan kasih? Wah, apa Joyce? Tempat minum. Nah, ini bisa dipakai buat air panas, buat air dingin, apa yang kita butuhkan bisa dipakai. Ya oke, okay. Thank you Joyce. Nah, ini menggambarkan apa yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Ya Tuhan itu punya rencana yang besar, hanya akan menjadi sebuah rencana kalau kita tidak ada eksekusi untuk menerima dan mengerjakannya. Nah, sekarang kita belajar dari sini. Mau atau tidak, itu tergantung dari setiap pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan sudah menyediakan. Nah, sekarang ya, lakukan satu eksekusi. Aku mau Tuhan dan kerjakan itu. Kita kembali ke Tola. Saudara, kita lihat, ya tidak hanya menerima panggilan Tuhan mengerjakannya. Tetapi Tola dikatakan ini 23 tahun dia dibentuk Tuhan terus-terus luar biasa. Sepanjang kehidupan kita, izinkan Tuhan membentuk kita. Untuk apa? Kita ini menjadi orang-orang yang kuat, orang yang dipakai Tuhan luar biasa, ya. Nah, Tola, ya arti nama Tola ini Saudara, ini adalah Tola ini seperti seekor ulat bulu. Saudara kalau lihat ulat gimana?
Ngeri kan? Ngeri, jijik ya. Ini di rumah kami ini hari-hari ini lagi musim ular, ulat. Ya banyak sekali tanaman-tanaman itu mulai keluar ulatnya. Ulat itu sampai jalan-jalan di depan rumah, rasanya geli. Nah, kalau lihat ular hanya kok ular? Ulat. Melihat itu kan menjijikkan. Tidak berguna, Saudara. Tetapi ya, tola ini berbeda. Ya, kalau kita biasanya ulat kita pencet atau kita injak, kalau akan keluar cairan warna apa? Hijau kan? Hijau, kadang terus kehitaman. Nah, ini yang istimewa dari tola ini. Ya, tola ini jenis ulat, kalau dia dipencet, dia akan mengeluarkan cairan warna ungu. Nah, cairan warna ungu dari ulat tola ini adalah bahan pewarna kain kerajaan. Nah, kain kerajaan, baik tirainya, jubahnya, jubah para raja, ataupun jubah permaisuri, jubah-jubah yang ada, itu warna ungu itu melambangkan warna kerajaan. Nah, didapat cairan pewarnanya ini didapat dari ulat tola. Luar biasa, Saudara. Ketika tola digencet, dia mengeluarkan cairan warna ungu. Ini menghasilkan sesuatu yang wow, dahsyat sekali. Dia bisa masuk di kerajaan. Dia bisa menghasilkan cairan yang wih, mahal harganya. Yang cari bukan sembarangan loh. Yang cari ini kerajaan. Nah, sama sekarang dalam kehidupan kalian semua. Ketika kalian bukan dikencet, ayo kita kencet teman kita, bukan seperti itu ya. Ketika ya kalian dalam satu tekanan, atau ketika hidup kalian di pressure, ya, atau ketika kalian ada sesuatu dalam hidup kalian, apa yang keluar dari hidup kalian hari ini? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Apakah kalian ngeluh atau menggerutu, atau kalian ya give up, atau kalian seperti tola, wah, menghasilkan sesuatu yang besar. Dan seharusnya ini ada di dalam setiap kalian. Ya, ada potensi besar di dalam hidupmu. Karena itu jangan bermain-main dengan hidupmu. Jangan remehkan hidupmu. Orang bisa katakan kamu kecil. Orang bisa katakan, ah, kamu ini siapa. Orang bisa katakan, ah, apa dayamu. Tapi ingat seperti tola, ada sesuatu yang mahal nilainya yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Hidup kalian bisa menjadi dampak bagi orang lain. Hidup kalian bisa menghasilkan sesuatu yang besar dan mulia di mata Tuhan. Besar pemakaian Tuhan atas hidup kalian. Wow, dahsyat ya Tuhan bekerja. Tola ini sangat memberkati saya. Dan seharusnya kita jadi seperti tola. Amin, Saudara. Menghasilkan sesuatu yang dicari orang. Ya, dicari bukan karena sesuatu yang negatif, tapi dicari karena apa? Kalian ini berharga. Ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Ya, bagaimana kita ini bisa tahu potensi besar dan bagaimana kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan? Ya, seharusnya ini kita ini mengawali yang baik dengan Tuhan. Sampai akhir hidup kita pun kita mengakhiri dengan baik. Firman Tuhan katakan, mengawali bersama dengan Tuhan, mengawali dengan Roh, mengakhiri juga dengan Roh. Nah, tetapi ya sebaliknya tidak semuanya bisa seperti itu. Ya, tapi doa saya dan harapan saya, harapan Kak Yu dan kita semua, kalian semua yang ada di tempat ini, mengawali hari ini, start hari ini bersama dengan Tuhan, sampai akhir hidup kalian, kalian kedapatan tetap orang yang ada di dalam Tuhan. Amin. Nah, kita belajar dari Salomo. Salomo ini mengawali sesuatu yang baik dari Tuhan. Tetapi dia tidak bisa mempertahankan apa yang dari Tuhan yang sudah diberikan kepadanya. Akhirnya apa? Dia terus semakin jatuh, sampai akhirnya apa yang Tuhan berikan kepada dia, apa yang dibangun kerajaan yang kuat, ya, setelah dia mati, kerajaan ini terpecah menjadi dua. Ya, oleh menjadi dua, yang satu oleh dipimpin anaknya sendiri, yang satu dipimpin oleh seorang yang memberontak dari
kerajaan tersebut. Wah, ini ngeri sekali saudara. Kita belajar ya dari Salomo. Salomo ini orang yang luar biasa. Ya, dia ini orang yang penuh hikmat. Orang yang tidak ada duanya hikmatnya. Bahkan kekayaan, kemuliaan Tuhan tambahkan. Kenapa? Karena dari hikmatnya. Tetapi Salomo jatuh juga karena hikmatnya. Dia mengawali hikmat, harusnya hikmat dari Tuhan yang memimpin hidupnya. Tetapi ya dalam perjalanan kehidupannya, hikmat yang ada di pikirannya, hikmat yang ada di dunia ini membuat dia ya mengalahkan hikmat Tuhan di dalam dirinya. Nah, kita mau lihat saudara, kita mau belajar dari Salomo. Ya, tadi belajar dari Samgar, belajar dari Tola, kali ini belajar dari Salomo sebagai satu peringatan buat kita. Ya, supaya kita berhati-hati dengan apa? Kepercayaan besar yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sudah mendapatkannya, itu anugerah buat kita dari Tuhan. Kita harus menjaganya. Kan berarti semua yang baik, semua yang besar yang kita terima, itu membuat kita lama-lama jadi justru meninggalkan Tuhan. Ya, kita baca satu ayat, Galatia 3 ayat ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah, ini kata firman Tuhan. Ya, kegagalan memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Ini dialami oleh Salomo. Ya, Salomo, kegagalannya itu bukan sekonyong-konyong, saudara. Ya, kegagalan Salomo itu bukan tiba-tiba dalam kurun satu waktu, buruk, dia langsung hilang, langsung jatuh dalam dosa, hilang semuanya. Tidak. Tapi kegagalan Salomo ini, ya, perlahan-lahan tapi pasti. Hati-hati, saudara. Pekerjaan iblis, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia tidak suka, dia paling tidak suka kalau ada anak Tuhan hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan. Dia akan menggoda dengan berbagai cara untuk apa? Membuat dia mulai perlahan-lahan mulai meninggalkan. Nah, Salomo, sehebat Salomo, ya, karena jatuh, karena apa? Dia menuruti nafsunya. Ya, Salomo ini yang mencintai banyak wanita, saudara. Ya, kita tahu ya, banyak istri dan gundiknya. Nah, ini membuat dia jatuh di dalam dosa. Ya, kemudian dia juga untuk memperkuat kerajaannya. Nah, tindakan politik yang dia lakukan, dia memperistri ratu dari negeri lain. Dia mempersunting anak dari raja yang lain. Supaya apa? Memperkuat kerajaannya. Padahal itu sesuatu yang salah di mata Tuhan. Tuhan sudah ngomong ya jauh-jauh hari. Tuhan sudah ngomong kepada semua umat Israel, ya, jangan mengambil istri dari bangsa lain. Kenapa? Itu akan mempengaruhi, akan menggoyahkan iman, itu akan melunturkan iman. Nah, tapi Salomo tidak kuasa dengan hal itu. Apa yang menurut pikirannya, ya, apa yang menurut pikirannya benar, belum tentu itu benar di mata Tuhan. Nah, kita belajar dari Salomo. Ya, kemudian setelah Salomo mulai banyak istri yang ada di tengah-tengah kerajaannya, ini berdampak di dalam kehidupannya. Kenapa? Istrinya ini orang-orang kafir. Nah, penyembahan berhala, dia lakukan banyak hal. Akhirnya apa? Salomo tidak punya kekuatan untuk tetap berdiri di dalam imannya. Dia pun ikut menyembah berhala-berhala istrinya. Bahkan dia ikut mempersembahkan korban bagi dewa-dewa istrinya. Ngeri sekali saudara. Ya, kita lihat di sini. Dosa itu tidak langsung menunjukkan dampak buruknya. Ya, coba perhatikan. Dosa tidak langsung menunjukkan dampak buruknya. Tapi dosa akan dimulai dengan sesuatu perbuatan yang kecil dan tersembunyi. Tapi itu akan jadi besar dan terbuka. Itulah cara kerja dosa. Ya, tidak langsung ketubruk besar jatuh dalam dosa, tidak, tapi dari hal-hal kecil yang ada. Ya, saudara, pernah makan mangga? Wih, dari depan, oh, mangga ini aroma manis, wih, baunya harum sekali. Dikupas, kemudian mulai makan, wah enak. Lama-lama, loh, kok dalamnya busuk, ada ulatnya. Atau makan buah yang lain, jeruk atau apa, kelihatannya di luar manis, tetapi setelah dimakan, loh, dalamnya ada busuknya.
Nah, dosa itu seperti itu. Ya, sesuatu yang kecil tersembunyi tapi menggerogoti di dalam diri kita. Seperti buah tadi, awalnya kecil, ulat masuk, kecil. Akhirnya buah ini busuk, merambat busuknya besar-besar-besar. Awalnya enggak kelihatan kulitnya, tapi lama-lama pasti akan kelihatan. Nah, sama seperti bau. Bau bangkai itu enggak bisa disimpan, enggak bisa ditutupi. Ya kan? Kalau ada cicak mati, kita masih bingung baunya apa ini, di mana dicari. Lama semakin hari semakin baunya semakin menyengat. Nah, sama dengan dosa. Hati-hati saudara, ya kita belajar. Ya dosa itu tidak jauh dari kita. Ya Tuhan juga tidak jauh dari kita. Bahkan Tuhan ada di dalam diri kita. Kalau kita beri ruang buat Tuhan bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus, kita beri ruang buat Roh Kudus ada di dalam hati kita, bergerak leluasa dalam diri kita. Ya meskipun dosa itu mengintip, menghantui, ya mengintimidasi kita, kita akan punya pertahanan untuk bisa berkata tidak. Ya, saya pernah baca satu buku, buku ini bagus sekali, Berani Berkata Tidak. Oh, bagus sekali bukunya saudara. Ya, mengajarkan gimana sih respon kita ini untuk bisa berani berkata tidak terhadap segala sesuatu yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Ya, kenapa? Kita lihat, tidak jauh kok dari kita. Ya, di dalam diri kita semuanya kita ini punya potensi untuk bisa jatuh dalam dosa. Contohnya, dalam pikiran kita. Ya, firman Tuhan katakan, kita belum mengingini, kita belum memiliki, belum melakukan. Tapi kita sudah memikirkan sesuatu yang tidak benar. Itu sudah jadi dosa di dalam diri kita. Ya. Apalagi tidak usah jauh-jauh. Hari ini saudara, ya, kalian sekolah juga pakai gadget. Ya, kalian juga bisa buka segala sesuatu juga di gadget. Jadi gadget itu bisa menjadi sesuatu yang baik, tapi bisa menjadi sesuatu yang menjatuhkan kita juga. Hati-hati. Ya, segala sesuatu bisa memudahkan untuk kita jatuh di dalam dosa. Ya, tetapi kalau kita punya satu pendirian yang kuat, Roh Kudus diberi ruang buat kita sampai akhir hidup kita pun, mau seperti apapun tantangan perjuangannya kita, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Kita belajar ya dari Salomo ini. Pergaulannya Salomo dengan istri-istrinya ini merusak hidup Salomo. Ya, hati-hati dengan pergaulan kita semua, dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan teman-teman di luar gereja. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan siapa saja. Boleh dan harus, karena Tuhan punya panggilan buat kita. Untuk apa? Menjadi berkat bagi mereka. Tetapi miliki integritas yang kuat di dalam Tuhan dan hati-hati. Firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya, hati-hati ya dengan komunitas kalian. Hati-hati di pergaulan kalian. Sudah terbukti Salomo, orang seberhikmatnya Salomo, sehebat seperti Salomo, bisa jatuh karena apa? Orang-orang terdekatnya. Ya, kita belajar siang hari ini. Ya, ada beberapa hal ya yang kita pelajari siang hari ini. Baik Samgar, Tola, Salomo dalam kehidupan kita. Ya, pastikan yang pertama bahwa ada destiny ilahi dalam hidup setiap kita. Ada tujuan Tuhan yang besar di dalam setiap kehidupanmu. Jauh ya sejak kalian belum dilahirkan. Jauh sebelum kalian dikandung ibu kalian pun Tuhan sudah punya rancangan yang besar dalam setiap kehidupan kalian. Katakan, aku ini orang yang luar biasa. Katakan, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupku. Ini yang pertama. Yang kemudian, yang kedua, pemakaian Tuhan tidak berdasar latar belakang seseorang. Pemakaian Tuhan tidak berdasarkan latar belakangmu itu siapa, saya siapa. Ya, apapun kisah di balik kelahiran kalian, ya mungkin kalian orang yang dilahirkan, diinginkan oleh orang tua kalian. Ataupun mungkin tidak diinginkan oleh orang tua kalian sekalipun. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Jangan anggap enteng hidupmu.
Jangan sepelekan hidupmu. Tuhan panggil setiap kalian. Tuhan berikan kado, Tuhan berikan potensi hadiah besar buat hidupmu. Tuhan tidak melihat latar belakang hidupmu. Yang Tuhan mau hari ini, tadi kesepakatan antara kita dengan Tuhan. Ya Tuhan, aku mau. Siapapun orangnya, Tuhan bisa kerjakan. Ya, oke, jangan sembarangan dengan hidup kita. Ya, yang ketiga, Tuhan butuh kesepakatan supaya rencana itu terjadi dan tergenapkan dalam diri kita. Ya, sepakat ya saudara. Ya, sepakat dengan Tuhan. Aku mau Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku berikan semuanya kepadamu Tuhan. Ya, kemudian yang terakhir, mengawali bersama dengan Tuhan, akhiri dengan Tuhan. Ya, mengawali dengan roh, akhiri dengan roh, akhiri dengan kemenangan. Ya, terima mahkota kehidupan. Terima kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Dan di dalam perjalanannya tentu butuh yang namanya perjuangan. Ya, komitmen dan perjuangan itu yang akan menentukan perjalanan hidup kita tetap di dalam Tuhan atau tidak. Ya. Oke, yuk kita berdiri bersama-sama.